Surah yang sebelumnya surah Al-Asri yang menyebut mengenai jenis
manusia yang mudi, jadi manusia yang kura, jadi manusia yang binasa. Maka Allah Ta'ala mendatangkan kalau dalam suatu asli disebut lafifus inna insana lafifus, sesungguhnya jadi manusia mudi, rugi. Tidak disebut secara satu persatu apa manusia yang rugi itu. Nah, cuma dalam surat Al-Asr itu Allah Ta'ala menyebut orang yang tidak rugi ini, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang suka nasihat menasihati dan kau benar, orang yang suka nasihat menasihati dan kau bersabar. Maka dalam surah Al-Asr ini Allah Ta'ala datangkan salah satu jenis manusia yang rugi sifatnya inilah. Nah, sifat yang disebut humazah. Humazah, humazah. Maknanya didatangkan sebuah yang sifat daripada Allah Ta'ala menyebabkan manusia rugi ini. Sifat manusia rugi ini di hari akhirat, manusia yang akan binasa di hari akhirat, yaitu orang yang ada perangai humazah, humazah. Kalau kita ada baca sifat itu dari diri kita, termasuk dalam manusia Davinus Rudi, manusia yang rugi. Jadi kalau kita tengok surat Al-Asr ini disebut hal yang tengah rugi, dan diterangkan dalam surat ini contoh antara yang rugi, contoh manusia yang rugi. Waktu kita tengok apa ni, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, rahimallah man ahdi ila uyubi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat, rahimallah, orang yang membetulkan uyubi, orang yang menasihati segala kelemahan keaibannya. Sayyidina Umar diucap rahimahullah, rahimahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat kepada siapa yang menasihati dia, memperbetuli dia. Kita ni payah, orang nak nasihat kita ni payah, nak kita lebih dulu nasihatlah nasihat, nasihat ni dah saya normal ni memang dia ni orang yang hebat dari segi tubuh dia pun, fizikal dia pun tegak oleh orang tempel lah, orang tegak oleh orang tak ada bagian sama orang ni, orang tak ada bagian. Kalau buat 10 orang tak awal dia orang sebatas 10 orang waktu dia nak hijrah, waktu dia nak tinggal Mekah nak pergi ke Madinah, orang lain di dalam keadaan senyap-senyap, dalam keadaan sembunyi. Tapi saya nampak tidak. Dia keluar daripada tengah-tengah. Dia bawa pedang dia, dia sakut, dia pakai. Dia sangat tinggi ke bawah. Sambil dia sendiri, dia tahu. Di apa ni, di serami dia akan berhampiran dengan kampung itu. Pemimpin-pemimpin musyrik Mekah oleh tepe-tepe lah. Kepala-kepala orang duduk situ. Dia tahu kan. Sambil-sambil dia keliling, apa yang dia kata? Sapa-sapa yang menghalang aku nak hijrah ni, nak tengok bini dia jadi janda, nak tengok anak-anak jadi yatim, nak hasil ketemu dengan aku sana. Padahal kalau pakak mau ikatkan dia, nak buat anak tadi, orang pun tahu berdukangan dia gitu. Tak ada bau dia. Tapi dalam pak orang yang memperbetuli, orang yang menasihati dia, rahimahullah, dia ucap rahmahullah. Kenapa dia tak tahu silap dia? Mereka orang kita tahu, baru dia tahu. Orang yang nasihat, baru dia tahu. Kalau kita ni, hidupkan kita, kita masih terputus semua. Kok ada kita, benda kita tahu, sadar. Benda kita tahu, apa yang kita buat, kita pun kita berasa salah juga, kita buat juga. Tak mungkin. Biasanya kita akan melawan berhujung karena kita kata kita betul. Biasa gitu. Tapi kalau kenapa kita tak betul? Jadi boleh betul kita
maksudnya watawasal bilhaq watawasal bisabr. Maka berbesar-besar, berbesar-besar. Usulnya yang sebelumnya yang menyebut berkaitan dengan manusia yang tidak rugi, dan usulnya humazan itu tidak terkait satu contoh manusia yang rugi, manusia yang rugi. Karena secara umum ini dalam surah ini ialah isi kandungnya adalah surah ini disebut yang pertama ini ialah surah Makkiyah ini. Bagaimana surah ini ialah fi ilaji muskilatin na'ulih. Masalah akhlak, masalah moral yang berlaku di kalangan manusia. Nah, ini dipanggil bagi ibadah. Karena kebanyakan manusia ada kalangan wa yaqamu fil akhirin wal ghibat bil asna asna ghiyab. Kebanyakan orang ada perangannya. Perangannya apa? Perangannya suka hina orang lain. Ada waktu kita berdua, ada waktu. Ada. Cuma besar, kecil tu ya. Cuma gambar tak gambar ya. Kalau kita gambar kat Allah, apa yang boleh hina orang lain, apa yang boleh kata-kata, itu gambar. Ada gambar, ada. Jadi, yang pertama itu disebut bagaimana surah ini nak mengobati permasalahan moral, permasalahan akhlak yang berlaku sesama manusia, yaitu mengejek, menghina yang lain. Bila kita asna kegiatan lebih-lebih lagi ketika mana mereka tidak ada di hadapan. Au bila aini ali wadurin. Ada orang kata kawan dan mumpah muka kawan terdepan itu kena depan mumpah ya. Kawan kalau ada kawan kata kawan kau tak mumpah kalau kata depan-depan tak lepah itu. Karena kita kata kawan belakang ya. Ketika mana orang kita kata dia tak terdepan itu, maka dipanggil rimah, dipanggil mumpah. Kalau kita kata betul-betul watak muka dia hina dia, kita menjatuh dalam kata mengaitkan dia, menghina dia. Jadi dalam surah kita baca Allah Ta'ala sebut wa yulli kulli humazah lumazah urbu ta'ibra. Sama ada kata dia, dia tak ada hina dia, dia tak ada, maka dipanggil muka. Kalau kita hina dia tepat-tepat muka dia, maka dipanggil menjatuhkan aib dia. Jadi dua-dua itu salah tak? Baik-baik. Kalau Abdul yang nak banyak ni. Ya, nasihat lain. Hanya Hak memula apa ni? Dalam surat Al-Asr itu lain. Wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Itu ada. Cara orang yang aib orang ini. Cara sejak terakhir muka orang ini. Hati lain. Cara dia ditemui. Tapi cara orang yang aib orang ini, orang yang hina orang ini, orang yang jatuh mata orang ini, dia jalan lain, suasana dia lain, keadaan dia lain. Nanti apa dua tu? Niat nak hina orang itu dia lain dengan nada yang apa? Nasihat tak cuk esanya hina dia, bahkan bahasa kita kita guna bahasa yang api-api tak semestinya mati. Jadi surah ini Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan bagaimana nak mengobati penyakit yang ada kepada manusia, yaitu suka menghina seseorang yang lain dengan mengungkap ketika mana ketiadaan mereka, atau dengan mengaibkan hal keadaan mereka ada. Berdua tak bebas. Kemudian dalam surah ini juga menyebut wakat pada kat bil ikhbari an adab syadid di kulli ayyamin
menyebut berita berkaitan azab yang sangat pedih, azab yang sangat berat di kulli ayyamin wa 'ala an-nas, okey ya, menghina yang mengumpat manusia ini sebagaimana disebut wail wailun di kulli humazatin dumaz, wailun dengan dimulakan dengan perkataan wailun, wailun celaka. Allah Ta'ala guna kata celaka. Kalau kita guna dengan manusia pun berat badan, oh celaka pun malam malam doa lah kan. Kalau kita nak marah ke orang, kalau kita kata maku celaka, ini benda yang kata ya, memang berat lah apa yang kita kata begitu kepada dia atap orang yang kata kepada kita dengan perkataan wailun. Dia jadi sama ada dia atau kita buat apa yang menyakitkan dia. Ya. Maka tak ada arah untuk ambil perkataan. Suka mati lah. Wajib. Celaka. Mati. Jadi. Bila. Disebut. Wajib ikut di rumah tadi. Bagi perangai yang macam ini. Allah Ta'ala kata wajib. Wailun ni, kalau kita tengok surah yang dia, ya, kemudian dia berkata surah Al-Ma'un pada ada disebut wailun al-mutaffifin, kata wailun, wailun. Banyak kali juga lah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kata wailun, wailun. Dan kebanyakan Allah Ta'ala guna kalimah ini, berkata ini wailun lah, didatang kesepah daripada tu Gabriel. Sifat-sifat yang tidak baik, sifat yang tidak baik. Ya bila itu buat, saya kata wailun celaka binasa. Wailun mutaffifin, wailun likulli humazatin humazah. Fa wailun lil musallin alladziina hum fi shalatihim saahun. Biasanya bila orang itu kata wailun, lepas itu apa? Ya Tuhan yang marah sangat itu apa? Kepada manusia yang buat ini. Itu disebut kepada otak mereka. Termasuklah surah yang kita baca Humazah, Humazah, surah Humazah. Wailun bergumam perkataan wailun. Wailun satu dengan makna celaka, satu dengan makna nama neraka. Neraka wail. Dan bila sebut celaka, binasa, kalau tidak bertobat, memang balas saja wailun. Bahkan dan ayat yang kita baca akan disebut dalam neraka apa? Adalah disebut nama neraka perbuatan humazah, perbuatan humazah. Dalam surah surah Humazah juga disebut berkaitan dengan summa zamat zamat surah allati tusuna ala jarum amwal fid dunya ka'annahu yuqiduna fiha. Dalam surah ini juga menyebut mengenai fi'il para manusia yang dia menghimpunkan harta seolah-olah dia rasa harta itu akan kekal bersama. Dia buku harta, buku juga. Tak kira lah, buku juga, buku juga. Haram kau. Tak kira lah, itu buku, buku, buku. Bila tanya aku yang kuku sama aku ni. Maka kuku banyak ni. Ya kuku banyak sangat ni. Kalau dia ada dalam bahasa ataupun dia kata kuku, kuku aku yang banyak ni, seolah-olah dia rasa dia yang kekal. Dengan harta ni akan menyelamatkan dia. Dengan harta ni akan mengekalkan dia seolah-olah dia macam tak mati lah. Dia kata macam tak mati. Bahaya penyakit. Bahaya penyakit. Jadi sebab itu kita ni, dalam bab mencari harta ni, Tuhan tak marah. Kita nak mencari harta ni, Allah Ta'ala marah ni sudah. Bagaimana kalau kita mencari harta tu, dan bagaimana kita memuji harta. Syarat yang pertama, kalau mencari harta ni, pasti tahan.
pelihara dan untuk sama kasut tepen. Kasut tepen. Walau mereka tahu, oh dia macam dia mau cukup, tapi kalau ada mau, ada fakta wujud. Ada fakta wujud tu. Oh, kalau kawan tak buat, dia yang buat. Saya kawan buat. Tuh, oleh dua, anda tak ada. Karena kita mengandung hujan, buat cukup kan oleh dua. Betul itu. Contohnya, kita dukung masjid. Saya tengok kita bawa sekolah. Dari mana pergi? Kita pun ambil. Ambil untuk kita. Kalau kita tak boleh. Maka kita ambil. Kalau itu bisa kata, kalau kita kata, kalau kita ambil pada orang yang baik kami, baik asal. Kalau ada lagi, bisa kata kita gitu stop ketemu. Kalau kita di dalam situ, kita kata orang yang baik, baik apa lagi itu kan, pada orang yang baik asal. Tinggal situ lah, sudah cakap. Tapi kita kata kalau kita ambil, nak pun untuk kita baik asal. Cukup, kan itu. Syukur dengan dia, orang nanti itu juga Allah. Oleh tolong-tolong nanti, maknanya pun untuk dia. Dan kalau kita nanti, pun untuk kita. Syukur kamu nanti. Baik kita sanggup. Kita sanggup. Menyelamatkan kita. Tapi kalau juga sekiranya kita nanti untuk menyelamatkan harta itu, dan kita tetap ke tempat yang menasabah untuk orang yang balik, wajib nanti. Nabi, bapa kalau kita tidak boleh tentu lagi sapa kita mengupah oleh itu silap-silap saja kawan sebenar Tuhan sebenar. Jadi untuk menyelamatkan itu tadi wajib kita ke Nabi batu letak tepat kena sapa bagi orang kemari ke masjid kota ini ke sapa-sapa umum tak pulang biar sebanyak kemari cari kalau mana tak ada semuanya kalau mari cari tak sudah kuat. Kita kalau jatuh sendiri, ya tak jangka kita. Biar ada kok, tak jangka. Jatuh 50 ya. Allah, 100. Okey lagi, 50 ya. Tapi kalau 100 ya, kalau berasa jatuh di kebayu, baru itu kebaikan, 100 ya, itu rasa pusing lagi. Pusing lagi. Takut-takut dan, tapi tak terasa lagi. Tak, tak terasa lagi. Tapi kalau 100 ya, nengkak. Waso masuk tanda masjid kebayu tadi tepatan siapa kau yang musim macam tanda nengkak nanti mustahil kita boleh lagi anak bayar itu kasih manusia yang ada soalnya itu dia cerita cici dia kemal waktu cici kemal jadi kepagi dia bawa waktu. Ya biasa kalau nak masuk tanah ni dia tiba lah. Dia boleh tak Nak lah biasa. Pung tinggal mayat tu lah. Tak betul. Tak betul. Padahal tu ibu-ibu anak makhluk yang mana manusia ni pokok dia. Apa kan dia tak berasa bahawa perbuatan dia itu dimurkai oleh Allah. Kalau dia berasa buat dia tak ada murka dia oleh Allah yang nak ambil buat kata dia orang kan pedah jadi termasuk dalam ayat yang dia kita nak baca dalam pak nak buku harta pun nak ambil harta ni pastikan harta tu hana dan menjadi kalau orang kan tak ada pedah kalau banyak sekalipun tak ada pedah kerana dia membinasakan termasuklah juga. Bila kita nak berbelanja harta kita, pastikan tepatnya kita nak belanja halal kita. Maknanya mari ke halal, waktu pun halal pada syarat. Jadi, itulah dia antaranya. Dan akhir sekalinya kadang-kadang semua yang kita baca yang bilang, Allah Ta'ala sebut, iaitu, orang yang satu humadah ni orang yang suka air orang yang suka mumpah orang ni dan satu orang yang mumpah harta seolah-olah dia masih kekal dia hidup atas
di akhir ayat-ayat akhir dalam surah Mazhab bagi mereka ialah hutama, neraka hutama, ditempatkan dalam neraka hutama. Dan neraka hutama ini adalah bakarnya dia bakar, bakar kepanasan yang dia bakar ke sekolah luar, bakar di mari panah dia lupah ke dalam sehingga kan afkidah, sehingga ke pah ke dalam hati. Oh, bekas pada luar dari api ini panah luar luar ya. Tapi api neraka utama ini, utama ini adalah sehingga bakar, dia bakar manusia ini sampai ke dalam hati. Dia bakar, 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 bakar masuk ke dalam hati. Lalu itu baik mana? Bakar, 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 bakar ke dalam hati. Gitu lah, dibakar pahadalah hati lagi bakar rasul azab itu disebut dalam surat Al-Mazhab. Maknanya naru jahannam, an-naru jahannam. Dua, tiga, empat, empat, ada empat disebut isi kandungan dalam surat Al-Mazhab. Sebab-sebab turun, jadi sebab-sebab turun ini adalah antaranya ialah kata ulama, ulama tafsir Al-Qarni Sudi, diturun kepada Ahnas bin Shuraik kana ilmidun nas wa yuktabahum wa biqasati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab-sebab turun ini kerana orang Mekah waktu itu dia nak kata depan kepada Nabi tak berani, maka dia kata belakang-belakang dia hina Nabi. Maka gapo dia kata guna Nabi, termasuklah Aknas, Aknas bin Shuraik. Suka suka mengeji, suka suka mengupak, suka menghina manusia, dan termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suku hina ini. Dekat dia kata gapo, tapi belakang dia hina. Ha, kita kena ingat lah. Nah, nyakit ni ngalik balik kena jadi. Ha. Kalau yang tak ngalik balik ke situ. Oh, dia yang kumpul sesama dia kan. Ha, kumpul dia kumpul. Eh, ya. Dan dia ngalik balik pada kumpul. Oh, ni nak buat ni. Oh, ni nak buat ni. Nak buat ni. Oh, ni cawak tu. Oh, ni cawak tu. Oh, ni cawak tu. Ha. Ha. Barang yang dipakai tak baik. Ya hari ini untuk buah-buah-buah amal ini. Mari kawan itu nyakit. Ada cara aku lagi. Kita kita lah, tak payah lah. Dari subuh kita baca ni. Kalau kecil tujuan nak jatuh, ma'ai orang lahir orang. Sama, sama sendiri kau, sama ibadik kau. Jirah kau. Perbuatan tu adalah hina. Umat termasuk mazhab itu mazhab. Waqala al-Qatim nuzilat fil wadi al-Mughirah ini disebut nama-nama ini ialah nama-nama orang, nama alim orang Mekah, orang muslim Mekah, pemimpin Mekah yang memang menghina orang Islam dan khususnya menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ayat itu berkaitan dengan perangai Walid bin Mughirah. Kemudian ada juga mengatakan Umayyah bin Khalaf, fi'ala yang sama dengan Umayyah bin Khalaf. Jadi bila tengok ayat ini, sebab-sebab tu ayat ini menceritakan fi'ala orang Mekah waktu itu apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, apa yang mereka lakukan kepada orang Islam. Jadi bila kita tengok ayat ini menunjukkan bahawa pi perangai orang kafir ini suka humazah humazah orang Islam. Perangai humazah humazah ini adalah pi perangai orang musyrik, pi perangai orang kafir yang tidak layak bagi orang Islam ini perangai. Secara umumnya kita akan bahas Allah ini
Al-umum, al-umum bil-lafzi la bi-khususi sabab. Kalau kita nak faham bahawa Quran ini khusus pada orang-orang ini, tak benar kepada orang lain, Quran ini, kalau kita nisbah kepada kita, bukan itu sama kita. Itu kau dulu, itu orang-orang kepada orang yang tak alami. Kalau kita orang, tak benar kita lah. Kalau dia kemahiran juga, tidak, bukan begitu maksudnya. Walaupun ayat itu tentang keikhlasan Allah, walaupun Quran itu tentang keikhlasan Fir'aun, walaupun Quran itu cerita berkaitan dengan orang yang sombong dan sebagainya, bukan maksud. Karena baku pada itu, dia itu dia kena. Dan umum lagi, umum keikhlasan itu, sama lah juga menjadi pengajar kepada orang lain juga. Bapa Tuhan Allah dia begitu. Karena perhitungan dia, maka perhitungan itu bila dilakukan oleh orang lain, sama orang juga sebetulnya juga Allah Ta'ala Allah. Begitu. Jangan kata saya tak nak tahu lah tu. Tak. Macam boleh nak main kak. Nak main masuk aku gitu. Asudah. Itu bukan ikat itu. Dia kalau macam kak tu, saya takut apa ya. Aku. Kita tak takut lah, kita tak buat. Tapi kalau kita ada subhasamu, rasa lebih baik tu. Kalau kita subhasamu, kita lagi juga. Sama lah ayat tadi. Kalau ayat itu, sifat ketanda pada kita, masuk bimbang. Kalau sifat humazah, ketanda pada kita, walaupun Tuhan kata, wa'idun sekalipun, kutomah sekalipun, neraka jahanam, kutomah. Tapi kalau sifat tetap ada pada kita, takut apa? Tak pun takut. Walaupun dalam bahasa itu, mako, membalas ini. Tapi kalau sifat itu ada pada kita, kita masih bimbang juga. Berikat juga kita. Berikat juga kita. Kalau tak ada, tak. Jadi itu, ayat, dia panggil walaupun ayat ini, humazah ini, turun kepada perintah orang musyrikin Mekah yang menghina Nabi, yang menghina sahabat-sahabat Nabi, yang menghina orang Islam. Kenapa? Karena dia rasa dia lebih, dia rasa dia lebih Nabi mari dia daripada itu. Jadi sifat ini, sifat yang hina, dia tak perlu kita ambil sifat untuk pada diri. Itu Pak, dia bukan lagi sifat mengenai dan asbab dulu sebab-sebab turunnya ayat ini. InsyaAllah kita sambung. Alhamdulillah. Kita baca satu persatu berkaitan dengan ayat dalam suratul Humazah. Waktu itu sudah. Waktu ini kita baca setelah yang Bismillahirrahmanirrahim. Wa ini ikul di Humazah. Padahal nanti itu ayat-ayat itu berkaitan dengan kita. Berkaitan dengan kita. Tapi kadang-kadang kita tak faham ayat itu kan. Ada sedap. Tapi kalau kita faham, memang kena tahu untuk kita. Memang betul-betul kena tahu untuk kita. Tapi, lepas itu kita kena faham hasil daripada